Hello guys, balik lagi bareng gue Alvin. Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata bintang 5 lagi cuy. Di kesempatan kali ini gue bakal coba mencari dari Officer Wei. Kali ini Teteh Panggi yang bakal beraksi. Untuk stage-nya kalian pilih Wei, dia ada di main story, yaitu Battle of Town Gate cuy. Untuk kingdomnya Chow Chow Force ya. Kita bakal setting sedikit, gue bakal bawa Trishula, yaitu Ex-Weaver-nya cuy. Satu lagi Silver Griswold ya, skillnya bawa accessory attack boss, quick laner kita ganti Rage Spring deh, karena di sini lumayan banyak musuhnya cuy. Untuk outfit ini regular kostum 1, DW7 kostum 1, DW7 kostum 2, original kostum, DW7 original kostum ini apaan anjir, hari balet kah? Ini DW7 original kostum 2, ini fantastic kostum. Kita pakai original kostum 7 aja cuy. Untuk difficultnya di sini minimal hard, kos boleh ultimate boleh pak. Dan kita langsung aja ke battlenya. Untuk misi rahasia yang trigger senjata bintang 5-nya si Wang Yi ini, caranya adalah masuki markas besar markas besar musuh lah intinya, dalam waktu 8 menit setelah serangan mendadak Chow Chow. Jadi di sini ada 3 gerbang, kita harus hancurin ketiga gerbang itu sampai discover treasure ke trigger cuy. Gimana caranya? Okay, jadi di sini awal-awal kalian hajar-hajarin unit commandernya aja cuy. Jadi 8 menitnya nggak bakal ketrigger sebelum Chow Chow melakukan serangan mendadak ya. Oke, kita ajar gatekeepernya. Kita ajar si Yang Fu. Ini special skill. Rot. Gak mati dong. Kalau udah beres kita fokus hajar-hajarin si unit commandernya aja pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari lagi nih, unit commandernya banyak soalnya di sini pak. Oke, gua pakai rage. Anjir, mukanya ini yang gua suka tuh. Mukanya mencerminkan wanita yang sangat dingin. Banyak sih unit commandernya pak, ada berapa lagi sih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini kotak sekali. 1, 2. I'll remember your efforts. You're doing really good. Great even. Oke, sebelum kita ngikutin Chow Chow, kita ke sebelah kiri dulu. Pastiin semua officer kita selamat tuh ya. Bukan bagian dari objektif sih. Cuma biar moralnya naik aja cuy. Eh, tangkainya udah meninggoy. Kita ketem bentar, masih ada si unit commander cuy. Okay.
keras amat ya unit komputernya. Oke, kalau udah beres kita ke tempat si ini dulu cuy. Yujin dulu sekali nih. Yujinnya lagi digerebek sama unit komputer, Pak. Ini ulti biasa. Aduh, Chaozhen-nya mati lagi. Gak apa-apa. Hei, kurang ajar. No regrets. Aduh, unit komandernya jauh banget. Oke. Ah, yang di sini udah beres, Pak. Kita tinggal bantuin si Chaozhen aja nih. Sampai kering musuhnya, cuy. Ajar dulu nih unit commander-nya, Pak. Sama si siapa namanya? Zhao Yue. Belum mati pula. Oke, kita langsung maju ke tempat si Chaozhen. Kita disuruh nge-escort dia soalnya, cuy. Caranya ini kalahin si Mada ya. Ini ulti dari atas. Anjir. Gue juga mau kayaknya jadi Madai, Pak. Oke, kalau udah beres kita tinggal hajar pasukan yang ambush nih, Pak. Dia ada di sini, cuy ya. Jadi tenang aja, 8 menitnya belum ke trigger selama si Machaunya belum melakukan surprise attack. Master Han Sui shows no sign of movement. Master Ma Chao, as leader of our lands, you must retain your composure. I will go and inquire of him. Nanti di sini bakal banyak pasukan musuh, kita hajar-hajarin aja, cuy. Sampai pandanya kena trigger buat ini ya, tempat kita ya. 5 2 3 4 2 3 2 3 4. Gua spirit aja deh, nggak habis-habis, nggak bakal habis ini sampai pandanya pertama si apanya, si soldiernya ini dua kali nge-trigger ngomong gitu, Pak, kalau nggak salah. Ini yang pertama, nanti sekali lagi baru pangdanya kena trigger sih, telur. Oke, ini special skillnya. Spirit lagi deh sekali. This shall be your end.
3, 4, 5. Nah, ini udah 2 kali pangdanya bakal nge-trigger kena lur. Tinggal kita tunggu pangdanya aja ya. Dia nanti turunnya dari sini, Pak. Ini apa sih, penari balet ya? We must find a way to overcome this situation. Eugene-nya kena treble anjir. Sabar, Pak Eugene. Kita ulti balik. Aduh, gak kena dong. Oke. Setelah udah beres, kalian langsung maju ke tempatnya si Cao Cao tadi ya. Ya, Eugene-nya mati. Nanti pintunya terbuka. Nah, di sini kalian harus mengalahkan 2 balista tuh. Kita pakai apa, spirit aja deh. Satu lagi ada di mana nih, di sebelahnya ya. Aduh, jauh banget lagi jalannya. This shall be your end. Ini dia satu balik lagi. Udah beres, kita langsung jalan ke belakang, Pak. Di sini macaunya bakal nge-trigger sih, melakukan serangan surprise attack dia. Sebelum itu kita ajar yang Xiu dulu, karena ini apa, mengganggu banget. Nah, ya, mati dong. Setelah beres, kita balik ke base camp kita cuy ya. Di sini Macaonya bakal ngelakuin surprise attack. Ada cutscene ya. Nah, kita skip aja dan 8 menitnya dimulai dari sekarang, Pak. Ini ulti spesial. Aduh, agak susah ya. Hot, nggak berasa lagi. Kita aja langsung Macaonya, biar dia balik mundur ke base nya dia. Ada spirit, Pak. Keras banget soalnya. Nggak bisa lewat lagi. This shall be your end. This shall be your end. Wait, dia mau ganti senjata. Mam. Aduh, jangan di situ sih. Siapa tuh yang kill? Nggak tahu ya. Untung kita nggak kena cuy. Oke, Macaonya udah mati ya, walaupun disampah. Kita tinggal maju aja nih, Pak.
I will not stop until vengeance is mine. Biar cepet kita muter aja deh. Enggak usah deh, tunggu balistanya aja, Pak. Kayaknya muter kejauhan deh. Kita tunggu sampai balistanya nabrak pintu, cuy. 3 kali kalau enggak salah. 1 Anjay. Dan 8 menitnya ini udah ke-trigger semenjak tadi Macau ini ya datang tuh ya. Jadi di sini kita harus buru-buru nih, Pak. Sekali lagi nabrak, hancur, terus kita hajar officer yang di dalam satu, habis itu kita naik ke atas, Pak. Karena officer yang di dalam itu buat ngebuka gerbang sebelah kiri ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam sini. Kita hajar si Liang Xing ya. Oke, Liang Xingnya mati. Kita naik dari sebelah kiri map sih. Naik dari tangga sini. Ini Cheng Yingnya skip aja. Kita fokus ke balistanya aja, Pak. Oke, satu hancur. Lanjut ke satunya lagi. Ultinya kena gak sih? Oh kena cuy. Oke, setelah baristanya udah hancur semua ya, kalian muter balik lagi, Pak. Langsung ke atas aja. Nanti pas pintunya terbuka, di atas ini bakal ada officer yang nge-trigger kalau gak salah. Atau officer nge-trigger sekarang enggak kayaknya. Sampai kita bisa naikin di katapultnya cuy buat buka gerbang yang terakhir. Lumayan lama soalnya ngebuka gerbang keduanya tuh. 3 kali nabrak si ramnya, gigi ram. Kali-kali lagi nabrak kayaknya. Kalau dilihat dari map, ini map. Tunggu bentar lagi ya. Sebenarnya kita bisa langsung ngasih ini cuy. Ramnya lama banget, Pak. Apa harus hajar yang di dalam ya? Gue rada bingung juga nih cuy. Kita spirit aja ya. Tiramnya harusnya udah nabrak dari tadi tuh, Pak. Oke, kita balik lagi ke atas. Oh, baru nabrak tuh. Kelihatan dari minimapnya, cuy. Ah, masa harus dihajar sih yang di dalam ya? Anjir, lama banget.
Kali lagi nabrak tuh si Egeramnya. Boom. Oke, secondary checkpoint clear. Ah, kalau mau cepat ditungguin deh, mendingan pak. Oke, tinggal nunggu di sini officer bakal nongol cuy. Nah, kita hajar nih di Changxing. Ini ulti spesialnya. Red. Kalau udah beres, kita ambil katapultnya, kita hancurin gerbangnya cuy langsung. Kalau beres dalam waktu 8 menit cuy, setelah serangan macau berhasil, ini bakal terbuka nih. Bisa pertristernya bakal ke trigger. Oke, beres ya. Dia ada di dalam sebelah kanan. Jadi kita masuk ke dalam sini, terus kita ambil. Ini dia senjata bintang 5-nya si Wangyi ya, Azure Trick. Tinggal kita hajar macau aja nih sih. Kita ke dalam deh. Keras amat kayak macamnya. Ini apaan namanya musuh kalian dia? Iya, siap-siap ya. Ini kalau ulti begini kita bisa ulti balik soalnya. Karena ultinya macau sekali, auto tewas kita kayaknya pak. Soalnya ini tinggal spirit aja. The power of muka dingin. Pembunuh banget anjir si Wangyi. Oke, jadi gitu pak cara nge-trigger senjata bintang 5-nya si Wangyi ya cuy ya. Kita harus sampai ke base camp utama musuh, yaitu tempat macau berada, dalam waktu 8 menit setelah serangan surprise attack-nya macau di base camp kita. Ada cutscene-nya kok. Dan ini dia penampakan senjata bintang 5-nya Wangyi cuy. Namanya adalah Azure Trip. Kita test drive sebentar. Ini bintang 6-nya cuy. Dan ini bintang 5-nya. Wey banget ya warna biru senjatanya cuy. Oke lah kalau gitu, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar siapa lagi yang bakal kita cari. Kita tunggu di next video ya guys ya. Gue Alvin pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.